Salam otomotif, cara mengetahui dan cara pengecekan secara manual untuk kiprok atau regulator tipe motor Honda Beat Karbu, Scoopy Karbu atau motornya Vario Karbu yang masih bagus atau sudah rusak alias mati ya. Nah, di sini para brother semua, sebelum ke pengecekannya kita akan coba kenalan dulu untuk arti atau fungsi jalur warna kabelnya. Nah, di sini ada 4 fungsi jalur warna kabel. Kabel hijau adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Nah, ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Kemudian kabel kuning di bawahnya ini adalah sebagai arus utama lampu dari spool masuk menuju ke kiprok. Setelah ditahan kiprok, itu akan masuk menuju ke bagian saklar on off lampu utama dan senja. Nah, untuk kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool jalan ya. Ini pastikan ada arusnya. Dan kabel warna merah ini di bagian bawah sebelah kanan, nah ini adalah sebagai arusnya keluaran dari kiprok yang menuju ke plus aki. Jadi baut plus aki ini jalurnya dari sini sebagai charger aki. Untuk kabel warna putih ini adalah arus AC dan keluaran dari kiprok ini adalah arusnya arus DC. Oke, kita akan cek satu persatu. Nah, untuk cara pengecekan secara manual bisa kita gunakan lampu riting seperti ini ya. Oke, kita langsung tancap di kabel warna hijau. Kita pastikan untuk masanya ini benar-benar terkoneksi ke bodi atau rangka motor. Nah, untuk contoh masanya seperti ini ya. Nah, ini contoh masa. Nah, ini ada kabel warna hijau nempel ke bodi atau rangka motor. Oke, kita cek dulu untuk arus pengisiannya. Nah, sebelum kita mengetahui kiprok ini bagus atau tidaknya, kita harus pastikan untuk arus pengisiannya ada. Sekali lagi, kabel hijau sebagai jalur massa. Untuk kabel hijau tidak ada arusnya. Oke. Kecuali misalkan para brother semua di bagian baut plus akinya itu dipasangkan, maka kabel hijau itu ada arusnya sedikit dan itu nggak masalah ya. Oke, kita cukup engkol saja. Ini tanpa kontak dionkan. Kalau misalkan lampu riting ini atau lampu sen ini hidup, berarti untuk arus pengisian dan jalur massanya ini normal ya. Itu bagus sekali. Nah, kemudian untuk jalur lampu sekalian kabel warna kuning di bagian bawah sebelah kiri kita cek ya. Untuk kabel hijaunya tetap ya kita pasangkan, karena untuk pengecekan spool lampu juga kita memerlukan massa. Nah, ini bagus. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita cek arus keluaran dari kiprok atau regulator, berarti kabel warna merah. Nah, kalau misalkan kabel warna merah ini tidak mengeluarkan arus, maka di bagian kiproknya ini rusak ya. Oke, kita coba nih ekor. Karena untuk arus pengisian tadi sudah kita cek itu ada. Sebetulnya untuk pengecekan kiprok ini kabel warna kuning tidak dicek nggak masalah ya, karena yang perlu kita cek itu adalah kabel warna putih dan merah. Putih yang arus masuk dari spool sebagai pengisian dan kabel warna merahnya keluaran dari kiprok. Putih ada, merah nggak ada, berarti kiprok atau regulatornya yang rusak. Oke, kita engkol nih tanpa kontak dionkan. Nah, ini tidak ada arusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti kiprok. Berarti kiprok ini mati nih. Oke, kita coba kiprok yang lain. Kita pasangkan. Ini ada arusnya, berarti untuk kiprok yang ini mati dan yang ini masih bagus. Oke, jadi seperti itu para brother semua, cara mengetahui dan pengecekan untuk kiprok atau regulator untuk tipe motor Honda Beat Karbu atau Vario Karbu ya, yang masih bagus atau sudah mati alias rusak. Oke, semoga bermanfaat dan salam otomotif.